사람은 움직여 사람 sangat mengganggu suara saya barusan ya. Kembali lagi di channel saya, channel K-pop yang sudah lama tidak update karena beberapa hari atau seminggu atau dua minggu kebelakangan ini saya sedang sibuk mengurus pindahan dari Depok menuju luar Depok, jauh sekali pokoknya lah. Jadilah sekarang terlihat beda kan di belakang saya karena memang saya tidak berada di rumah orang tua saya. Sekarang saya berada di rumah yang mana saya akan tinggal di sini bersama bini, aduh, atau calon istri seperti itu. Maksud kemunculan saya di video ini adalah untuk membuat MV reaction dari G-Idle yang mana mereka baru melakukan atau mengeluarkan musik video baru yang berjudul Oh My God. Sama seperti saya mengetahui mereka mengeluarkan MV baru, responnya Oh My God. Karena seperti yang sudah kalian tahu bahwa mungkin kalian yang suka G-Idle dan kalian pernah lihat gue bikin MV reaction G-Idle, mungkin kalian sudah tahu bahwa biasanya di G-Idle kalian tahu lah siapa ya, ibu leader Soyeon. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana MV Oh My God ini, apakah saya akan berteriak Oh My God juga. Langsung saja ini dia G-Idle dengan Oh My God. Kita langsung saksikan Oh My God. Oh My God. Gak jelas. 1, 2, 3. Wah, Mini. Kenapa diseret? Hah? Baru-baru sudah ada adegan kekerasan terhadap manusia. Kasian Mini. Mukanya tapi seperti banyak beban hidup. Waduh. Wih. Bentar. Kenapa mandi sirup marjan? Tuh. Kenapa mandi sirup marjan dia? Oh, ini white katanya. Oh. Saya tahu bibir siapa barusan. Aduh, dari bibir saja. Oh my God. Selesai. Itu di luar skrip ya. Teman-teman, itu out of nowhere tiba-tiba lewat. Tapi ini beneran Oh My God nih, Soyeon nih, aduh. Sayang, jangan lewat lagi ya, tolonglah nih lagi syuting gua. Kita ulang lagi. Ini Soyeon. Wah. Gila, bro. Soyeon nih di sini gemuk kan? Tapi jadi lebih. Gue demen banget. Wah, daripada kurus, gue lebih suka digemuk. Oh, eh. Kenapa lehernya ntar kecengklak? Aduh. Bahaya nih. Oke. Uki. Masih walaupun stylenya rada-rada elegan, tapi muka-muka imutnya tuh tidak bisa ini ya. Eh, Mion! Menumpahkan sirup marjan dia. Buh! Nih hooknya ini... Biasa ya nih hooknya nih, yang memegang kendali. Buh! Kenapa jadi tari kecak? Kenapa jadi tari kecak tuh barusan tuh? Kenapa merayap Mini? Buh, Sujin.
Wah. Buh. Wah. Tolonglah Bapak Hui yang kayak begini dilepas, Bapak Hui. Gue mah takutnya satu nih, takut kekelet tuh kulitnya tuh sama kawat nih. Ini ada kawat-kawat demo mahasiswa ini nih. Tahu gak sih lu kawat-kawat demo mahasiswa? Nah, flow rapnya selalu majilat kawat barusan, Soyang. Ngejilat kawat. Tadi yang mega hook Oh My God-nya Soyeon, sekarang tadi Sujin. Sujin bergantian nama Mini ya ini. Mimisan lo, kecapean mungkin nih Mini. Mentang-mentang udah mau bulan puasa ya, banyak produk placement sirup marjan nih di sini. Subuh, elegan sekali. Megang-megang kawat, kenapa megang-megang kawat? Berbisik dia. Bentar, saya ab imo pectore. Ab imo pectore. Spaghetti la fonte. Apa ab imo pectore artinya apa nih? Kenapa tadi jadi main lumpur? Main lumpur apa tanah tuh? Wah. Auranya Sojin. Aduh, gua enggak demen nih kalau MV kayak gini. Pasti teori ini. Teori lagi teori, semua teori MV K-pop. Bikin saya selalu fokus gitu dari tadi saya malah. Ini tema dia kayak ini ya, kayak apa ya, temanya kayak thriller gitu. Thriller maksud saya, agak dark gimana gitu ya, agak serem nih sekarang, padahal Halloween masih jauh ya. Memang konsep tidak harus Halloween sih, tapi ini jujur beda daripada G Idol yang sebelumnya, cukup unik. Dan di sebelah sudah ada suggestion menuju showcase-nya. Setelah ini saya tidak sabar untuk menonton showcase-nya. Tapi yang harus kayak bandar judi gue. Yang harus digarisbawahi dan diperhatikan di sini, ini konsepnya ini setiap membernya ini punya role tersendiri di MV ini. Dan juga yang paling penting ya, tidak munafik lah, pasti yang kita lihat waktu di comeback sebuah grup itu pasti bias kita dulu kan. Jujur tadi saya juga partnya Soyeon ini sangat-sangat bukan killing part lagi, ini lebih dari killing part, apa ya, killing me inside mungkin. Tiba-tiba ada onat muncul tuh, nggak maksud saya bukan gitu. Jadi ini sungguh-sungguh dahsyat maksud saya, partnya Soyeon ini. Jadi udahlah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya aja sampai bingung mau bilang jadi apa itu, ya nggak ada inilah, nggak ada yang bisa di inilah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Tadi Anda lihat sendiri lah ekspresi saya. Sampai bini saya gitu. Yaudah ya. Segitu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di episode selanjutnya atau video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Kamsahamnida, still and always, Debak.